besok, kakak kembali. Besok kita akan ketemu tim kecil kita dan tim dari Aquarium. Dari bukan hanya Aquarium tapi dari 16 kampung itu yang kemudian nanti menyusun jadwalnya. Tapi kita akan segerakan. Karena dalam 1,5 tahun ini sudah lebih dari 20 orang meninggal karena tidak ada tempat tinggal yang baik. Jadi kesehatan terganggu, konsekuensinya fatal. Akan dibuatkan rusun atau seperti apa? Shelter dulu. Ini akan dibuat shelter, pemukiman sementara sampai kita membangun. Pada dengan adanya shelter itu berarti wisata bahari yang semula dirancang di sana terus nggak, Pak? Kita ada konsep pengembangannya. Jadi shelter ini untuk menampung sementara sehingga mereka yang kali ini tinggal di situ tidak tinggal dalam tempat yang tidak sehat. Jadi tujuannya bukan menjadikan ini permanen. Ini temporer sampai kita bangun. Dan kita ingin memang akuarium kemudian sampai Sunda Kelapa itu ada satu garis wilayah wisata di Jakarta. Berapa lama ditargetkan selesai, Pak, untuk membangun shelter dan lain-lain sebagainya? Shelternya mudah-mudahan bisa cepat lagi dihitung konstruksinya karena diperlukan sekitar 200 rumah.